Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan kelas dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman ya 'alim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ashrah 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik. Okey, hari ini kita akan sambung sifir yang ke 5. Tengok lampiran belakang sekali. Muka surat 26. Lampiran muka surat belakang sekali, muka surat 26. Baik. Sifir 4 dah. Minggu lepas kita bincangkan sifir 4. Dah kan? Okey. Hari ini kita akan membincangkan sifir 5. Buka diagram warna kuning B. Sifir 5 ataupun tengok buku je lah. Sama je. Apa yang dalam diagram dengan dalam buku sama. Baik. Hari ini 24. Minggu yang ke 21. 21. Baik. Okey, sifir 5. Fi'il madi sifir 5. Tengok kotak yang atas. Pattern yang atas, bukan yang bawah. Baik. Bunyinya macam mana fi'il madi? Fa'lala. Fi'il mudhari'. Yufa'lilu. Isim mas. Kolom yang keenam. Lompat. Fa'lala. Kolom yang keenam. Fa. Fa'lilu ke? Fa'lil. Okey. Sama yang saya tulis, sama yang macam dalam buku. Boleh tengok buku je. Baik. Fa'lala, 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 fa'lala. Macam mana nak bariskan perkataan ni ikut pattern atas? Fa'lala. Zal. Zala. Okey, cuba sebut yufa'lilu. Lagi sekali. Yufa'lilu.
Bariskan. Yuzalzilu. Kolom yang keenam. Okey, cuba sebut fa'lil. Lagi sekali. Bariskan. Zalzil. Baik, zalzala dalam buku dah ada terjemahan dia. Zalzala fi'il madi mesti ada terjemahan dia telah, standard terjemahan fi'il madi. Sebab fi'il madi bermula perbincangannya daripada dhamir huwa. Cuba tengok kuning A. Tengok kuning A. Buka diagram warna kuning A. Tengok fi'il madi. Fi'il madi perbincangan permulaannya dekat mana? Dhamir huwa. Ya, betul. Apa makna huwa? Sebab fi'il madi kalau tidak ada apa-apa pertambahan sebelah kanan dhamir ni mesti huwa. Baik, huwa maknanya ya, dia lelaki. Fi'il madi terjemah telah perbuatannya. Dalam buku apa terjemahannya? Bergoncang. Okey. Zalzala dia telah bergoncang. Baik. Kolom yang kedua fi'il mudhari' mula daripada dhamir apa? Kuning A. Ya, huruf dia ya, tapi dhamir dia sebelah kanan. Ya, fi'il mudhari' kalau pangkal dia huruf ya, hujung dia tanda baris depan, belah kanan sekali dhamir ni mesti huwa juga kan? Baik. Maknanya dia fi'il mudhari' terjemah sedang atau akan bergoncang. Lompat kepada fi'il amar. Fi'il amar mula daripada dhamir apa? Anta. Jadi kita terjemah bergoncanglah oleh anta. Apa makna anta? Anta, anta. Kalau huwa dia lelaki, kalau anta engkau. Lelaki lah ni semua. Baik. Okey. Contoh yang ada dalam buku ni tidak menggambarkan fungsi dia. Saya bagi satu contoh yang lain supaya nampak apakah fungsi sifir 5. Minggu lepas kita bincangkan sifir 4. Fungsi sifir 4. Tengok muka surat sebelah. Muka surat 25. Saya dah beritahu minggu lepas sifir 4. Contoh dia qatala. Qatala maksudnya dia telah berperang. Biasanya sifir 4 untuk perbuatan yang melibatkan dua pihak atau lebih. Kegunaan sifir 4 untuk apa? Untuk perbuatan yang melibatkan dua pihak atau lebih. Contoh dia qatala, berperang. Berperang mesti dua pihak atau lebih. Contoh yang lain saya bagi minggu lepas, syawara, bermesyuarat. Boleh mesyuarat seorang-seorang? Tak, mesti lebih daripada dua orang. Baik. Okey, sifir 5 ni contoh yang ini dia tak nampak sangat. Saya bagi satu contoh lain. Dia biasanya sifir 5 ni untuk perbuatan yang salah satu fungsi dia ialah untuk perbuatan yang saya bagi contoh lain lah supaya senang. Cuba bariskan perkataan atas ikut perkataan bawah ni, kita bariskan ikut perkataan atas. Macam mana? Fa'lala, fa'lala, fa'lala. Basmala. Basmala maksudnya dia. Telah apa? Telah membaca ataupun menyebut. Bismillah sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Basmalah dia telah membaca ataupun menyebut bismillah. Okey, contoh yang lain.
Hauqala. Sifir lima juga. Hauqala maksudnya dia telah membaca la haula wala quwata illa billah. Perkataan sebiji ni, satu perkataan ini memberi makna yang panjang sekali. Dia telah membaca bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang lain, hamdala. Pernah dengar perkataan hamdala? Hamdala tak pernah eh. Ini bahasa Arab, memang bahasa Arab. Hamdala dia mengucapkan alhamdulillah. Hauqala dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Bahasa Arab eh. Dia ada fi'il dia. Mengucapkan ataupun menyebut ni perbuatan lah. Tapi bukan sebut zikir yang secara umum. Tapi zikir-zikir yang tertentu lah. Kalau macam basmalah menyebutkan bismillah. Baik. Okey. Jadi kita boleh kata sifir lima ni antara fungsi dia ialah untuk menyebut ataupun membaca zikir dan lain-lain. Ataupun ini satu fungsi eh. Satu lagi fungsi untuk perbuatan yang saya nak sebut macam mana eh? Perbuatan yang dia ada kaitan dengan makna zalzala ni maksudnya apa? Dia telah bergoncang. Perkataan contoh yang lain dalam Al-Quran ialah waswasa. Apa makna waswasa? Waswas. Maknanya menunjukkan perbuatan yang tidak tak tetap. Menggambarkan perbuatan yang tidak tetap. Yalah kalau bergoncang, benda tu dia tak stabil lah. Tak tetap maksudnya kat sini apa? Tak kukuh. Bukan tak kukuh. Maknanya dia tak macam waswasa dia ragu-ragu. Maknanya dia tak tidak tetap di atas satu pendapat ataupun keadaan. Dah buat ke belum? Dah buat ke belum? Itu maksud dia. Kalau zalzala bergoncang, maknanya bergoncang, dia tidak tetap eh. Okey, jadi sifir lima ni ada beberapa fungsi. Yang pertama untuk menyebut ataupun membaca zikir dan lain-lain. Satu lagi fungsi dia apa? Untuk menunjukkan perbuatan yang tidak tetap. Tak tetap. Contohnya bergoncang. Lagi apa? Ragu-ragu. Dia tengok jugalah. Tengoklah apa yang ni nak tahu, kena tengok apa yang orang Arab sebut. Kita tak boleh buat sendiri. Tengoklah sama ada ataupun tidak dalam bahasa Arab. Biasanya mana-mana perkataan yang menggunakan sifir lima ini memberi makna perbuatan yang tidak tetap ataupun memberi makna menyebut, membaca, zikir dan lain-lain. Baik. Kalau bergoncang ni, boleh ke manusia bergoncang? Tak boleh. Jadi benda yang boleh bergoncang lah. Apa yang boleh bergoncang? Ya? Hati. Oh, hati boleh? Ikutlah apa-apa yang boleh. Jadi kalau dia ni, kalau untuk orang, kalau untuk manusia, kita guna dia lah. Tapi kalau tak sesuai untuk manusia, contohnya benda lah yang bergoncang ni, benda ke apa, contohnya macam tadi kata apa, hati eh, ataupun ya, ataupun lainnya ialah bumi. Pokok bumi. Bumi dulu ketika asal diciptakan bumi, bumi ini bergoncang. Bumi ini bulat betul-betul. Tidak ada bukit bukau, tak ada. Gunung ganang tak ada. Kemudian Allah ciptakan pasak iaitu gunung ganang, maka barulah bumi ini tak bergoncang. Jadi sebenarnya gunung ganang itu penting sebagai pasak untuk bumi itu kukuh. Tapi hari ini yang berlaku, manusia buat apa kat bukit bukau, gunung ganang? Manusia telah tarah. Itu yang macam-macam berlakunya, efeknya akhirnya macam-macam lah berlaku eh.
gempa bumi, tanah runtuh dan sebagainya, itu pembalakan dan sebagainya itu menyebabkan bumi rosaklah. Betul Allah sebut dalam Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aynas aydin nas. Berlaku kerosakan di atas daratan dan lautan disebabkan apa? Tangan-tangan manusia. Baik, okey, sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan cuba bertatih menyebut fi'il madi, mudhari' dan fi'il amar bagi sifir 5. Boleh tengok diagram warna kuning A. Tengok kuning A, kita buat exercise sama-sama daripada awal sampai habis. Okey. Mula dengan fi'il madi dulu. Ikut saya eh. Huwa zalzala. Huwa zalzala. Huma zalzala. Huma zalzala. Hum zalzalu. Hum zalzalu. Hiya zalzalat. Hiya zalzalat. Huma zalzalata. Huma zalzalata. Hunna zalzalna. Anta zalzalta. Anta zalzalta. Antuma zalzaltuma. Antuma zalzaltuma. Ya, antum zalzaltum. Antum zalzaltum. Anti zalzalti. Anti zalzalti. Antuma zalzaltuma. Antuma zalzaltuma. Antunna zalzaltunna. Ana zalzaltu. Nahnu zalzalna. Apa makna zalzalna? Apa domer dia? Ya, na itu menunjukkan domer di sebelah kanan. Apa kalau na? Nahnu. Apa makna nahnu? Kami. Jadi keseluruhan terjemahan, kami telah bergoncang. Baik, okey. Fa'il mudhari' pula. Huwa yuzalzilu. Huma yuzalzilani. Hum yuzalziluna. Hiya tuzalzilu. Huma tuzalzilani. Hunna yuzalzilna. Yuzalzilna. Anta tuzalzilu. Antuma tuzalzilani. Antum tuzalziluna. Anti tuzalzilina. Antuma tuzalzilani. Antunna tuzalzilna. Ana uzalzilu. Nahnu nuzalzilu. Baik, okey. Kemudian fi'il amar pula. Ikut saya. Tengok kolom yang seterusnya, fi'il amar. Anta zalzil. Antuma zalzila. Antum zalzilu. Anti zalzili. Antuma zalzila. Antunna zalzilna. Ada biasa dengar tak perkataan ini? Dalam kita baca Quran, ngaji ada tak? Iza? Okey. Yang ada dalam bacaan kita, kita tak ada, kita belum bincangkan lagi dalam dia ada. Kalau nak tengok, tengok dekat kolom yang ke-11. Tengok muka surat tadi 26. Surat tadi 26, kolom yang ke-11. Jumpa fi'il madi majhul nama dia. Tengok sifir 5 yang atas sekali. Sifir 5 yang atas sekali. Kolom yang ke-11. Perkataannya zulfu'lila jadi zulzila. Jumpa zulzila.
Yang atas, tengok sifir 5. Sifir 5, tengok baris ataupun nombor, nombor 11 tu. Nombor 11, fi'il madhi majhul. Kat bawah dia tu ada fu'lila, dan bawah fu'lila itu ada zulzila. Jumpa zulzila? Ha, baik. Okey, walaupun kita belum belajar fi'il madhi majhul ni, saya tak boleh nak ulas panjang-panjang sebab dia memang lebih kita fokuskan dalam kelas lanjutan. Cuma secara ringkasnya, kalau nak faham, kalau kolam yang pertama fi'il madhi biasa, kalau kolam yang sebelah ni fi'il madhi majhul, saya terjemahkan dululah. Majhul maksudnya apa? Tak diketahui. Fi'il madhi majhul maksudnya apa makna majhul? Tak diketahui pelakunya. Itu maksud majhul. Tak diketahui pelakunya. Baik. Jadi kalaulah kita jumpa buku dalam bahasa Arab, di bawah itu penulis. Setiap buku mesti ada penulis ataupun pengarang. Kadang-kadang ditulis penulis, di bawah tu ditulis majhul. Pengarangnya tak diketahui, penulisnya tak diketahui. Ada ke tak? Ada tak buku kita tak tahu pengarang ni? Ada tak? Ada? Tak ada? Jarang lah eh. Selalunya orang buat buku mesti nak boh nama dia kan. Sayang lah. Ya, yeah, letak nama. Baik. Dan kadang-kadang title ada semua, letak title eh. Tapi kalau dalam ikut etika, saya rasa dalam nak buku ni tak boleh kita letakkan apa, title-title doktor ke profesor ke. Selalunya boh nama saja. Baik. Okey. Dalam bahasa Arab ada, dalam ilmu bahasa Arab ada satu kitab asas dalam bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab, kitab matan. Matan ni kitab induk lah ataupun kitab yang paling ringkas, ringkasan eh. Ada satu kitab nama dia Matan Al-Ajrumiyah. Baik. Dan ada sebahagian ulama mengatakan bahawa pengarang dia ni tak diketahui. Punyalah dia ikhlas menulis kitab, ditulis-tulis, dah habis kitab ditulis, dia pergi campak, bukan dia doa pada Allah, ya Allah, kalaulah kitab ini ada manfaat, kau timbulkan balik. Kalau tidak, kau biarkanlah ia hanyut. Maka dia pun telah meletakkan kitab tersebut dalam air. Di sungai ke laut, saya tak pasti. Dan akhirnya kitab itu telah timbul kembali. Dan akhirnya barulah dicetak dan sebagainya. Ha, jadi sebab itu ada sebagian ulama mengatakan kitab ini pengarang dia tak tahu. Tapi ada sebagian orang kata yang menulisnya pengarangnya diketahui. Ha, baik. Okey. Nak beritahu ulama-ulama terdahulu ni mereka ikhlas eh. Mengarang buku bukan nak dapat duit dan sebagainya. Ada juga sebagian ulama yang dia menulis buku, kemudian dia dah siap masuk, dia tak dapatkan hak cipta terpelihara. Jadi apa yang berlaku? Ada satu hari ada orang datang cerita kat dia, tuan guru, ada orang ambil buku tuan guru, dia ambil, dia buat kopi, dan akhirnya dia sebab tak ada hak cipta terpelihara. Jadi dia photostat, dia print, dia jual lah, dia ambil keuntungan. Kemudian apa kata tuan Syekh ni tadi, dia kata apa? Tak apalah. Yang penting ilmu buku tulisan aku itu dapat memberi manfaat pada orang lain. Walaupun dia tidak dapat untung walaupun satu sen. Nak beritahu mereka ni dulu ikhlas eh. Baik. Okey, jadi fi'il madhi majhul ni, kalau nak mudah faham, kalau dalam bahasa Melayu, fi'il madhi biasa ni aktif, majhul ni pasif. Pernah dengar perkataan aktif dengan pasif? Kalau dalam bahasa Melayu, beza aktif dengan pasif ni ialah aktif tak ada di, pasif ada di. Di, diletakkan di. Bukan past tense. Acting dengan pasif ni macam bangun, macam pukul, dipukul. Kalau ayat aktif, fi'il yang aktif ni, contohnya saya buat ayat, Ali pukul. Ali memukul
Ular, contoh dia. Ali memukul ular. Siapa yang pukul? Ali. Kalau ayat pasif, ular dipukul. Siapa yang pukul? Sebut ke tak dalam ayat saya? Ha, yang itu namanya fi'il madhi majhul. Pasif, tak disebut. Ha, biasanya yang pasif ini ditambah dalam bahasa Melayu ditambah di awal. Contoh yang lain. Saya buat contoh Ali makan Maggi. Ali makan Maggi. Siapa yang makan? Ali. Ya. Jadi pelakunya ada disebut. Yang melakukan perbuatan makan tu Ali ada sebut. Satu lagi bentuk ayat, saya buat ayat begini. Maggi itu telah dimakan. Siapa makan? Tak tahu. Dulu masa bujang-bujang ataupun masa belajar dulu. Lapar sangat masak Maggi. Kali tak ada telur lah, tak sedap lah telur ni. Pergi turun ke bawah. Beli telur. Naik atas. Maggi telah dimakan. Siapa makan? Tak tahulah masa tu, tak tahulah. Setapak tahu habislah. Yelah kadang-kadang duduk dekat rumah sewa, kadang ataupun roommate ke macam-macam kan perangai. Dapat kerana roommate yang okey-okey lah. Dapat yang pelik-pelik perangai susah juga. Ada yang jenis baju dia, baju saya, baju aku. Ada juga yang tu. Ada juga. Sampai pergi-pergi datang bawa satu beg je. Bila balik jadi tiga beg. Dia ambil baju. Baju orang lain bila dah dipakai dia tak pulangkan. Buat macam harta sendiri. Ada juga macam tu. Macam-macam lah. Baik. Okey, jadi saya terjemahkan sebab ada dalam Al-Quran. Jadi saya terjemahkan untuk sifir lima tu tengok kolom yang ke-11 tadi. Zulzila maksudnya ia telah digoncangkan. Ni saya tambah kolom yang ke-6. Bukan ke-6, ke-11. Nama dia apa? Fa'il madhi majhul. Majhul ni maksudnya apa? Tak diketahui pelakunya. Itu maksud majhul. Pattern dia ialah fu' lila fu'lila fu'lila fu'lila. Macam mana nak ikut baris atas? Kiaskan baris atas ke bawah. Fu'lila fu'lila fu'lila. Zul zila. Yang kita baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau zalzala dia telah bergoncang. Apa yang bergoncang? Dia ni lah. Dia ni tak kisahlah orang ke benda ke. Baik, kalau zulzila dia telah digoncangkan. Dia telah digoncangkan. Siapa yang menggoncangkan? Kalau orang dia lah, kalau benda apa? Ya, dia ini kita sesuaikan ikut ayat lah. Kalau orang tu boleh digoncangkan, kita terjemah dia lah. Kalau benda ialah. Kalau contohnya bumi lah, ia telah digoncangkan. Siapa yang goncangkan bumi tadi? Tak sebut. Tak diketahui. Baik. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila telah digoncangkan bumi segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqala, bumi mengeluarkan bebanan-bebanan yang ada dalamnya. Baik, itu maknanya tanda hari kiamat. Baik. Okey. Jadi yang ini aktif, yang ini pasif. Contoh lain, pukul, yang ini dipukul. Yang pukul tak tahu. Yang ni buli, yang ini dibuli. Pelajar itu telah dibuli. Siapa yang buli? Tak tahu. Curi, yang ni dia telah mencuri. Ali telah mencuri, contoh. Baik, yang ni Ali telah mencuri kereta. Kalau fi'il majhul ni, kereta telah dicuri. Siapa yang curi? Kereta telah dicuri. Siapa yang curi?
Yang memanglah pencuri lah nama dia, tapi orangnya tak tahu. Ya, betul lah. Ha, baik, jadi bahasa Melayunya kita kata yang ini aktif, yang ini pasif. Kalau bahasa lagi klasik, saya pernah mengajar di tempat lain, ada yang sebut, Ustaz, dulu istilah yang diguna pakai, bangun, buat, bangun, kena buat. Pernah dengar? Ha, itulah dia. Aktif dengan pasif. Okey. Jadi saya nak sentuh sikit, sedikit grammar dalam bahasa Melayu. Kalau lepas di, perkataan di ini ialah perbuatan. Kena ada space ataupun tak? Ada jarak ataupun tak? Ya, kalau lepas di tempat, contohnya di sekolah. Di sekolah kena jarak. Tapi kalau dipukul, kena dekat, sebab dalam bahasa Arab inilah dia. Dia dikira satu perkataan. Ha. Baik, yang ini yang kita kata ayat pasif. Ada tambah di kat pangkat. Baik. Okey, selesai sifir 5. Sifir-sifir yang lain ni nanti kita sambunglah kemudian. Baik. Okey, tengok tajuk mana ya. Kita sampai tajuk mutada khabar dah kan? Mutada khabar kan? Muka surat 126. Mutada dah habis ke? Mutada yang berupa dhamir sampai situ. Minggu lepas saya ada bagi contoh apa eh? Saya rasa minggu lepas saya bagi contoh panjang lebar juga. Saya ada bagi contoh tak? Al-Imamu Adilun minggu lepas. Ada tak? Al-Imamu Adilun. Tak ada. Ha? Ada eh? Al-Imamu Adilun. Lepas tu? Al-imamu yakhtubu. Al-imamu zaujatuhu salihah. Al-imamu yakhtubu ada? Al-aqdu ba'dal asr. Okey, saya ulang balik contoh minggu lepas. Siapa yang ada minggu lepas boleh tengok contoh ataupun nota minggu lepas. Baik, saya nak padam yang ni. Baik. Tajuk mubtada dan khabar subjek predikat. Contohnya ialah al-imamu dilun. Betul ke? Minggu lepas punya contoh. Okey, al-imamu adilun, al-imamu yakhtubu, al-imamu zaujatu salihah. Al-aqdu ba'dal asri. Okey. Saya tulis dulu eh. Al-imamu adilun. Al-imamu
yakhtubu al-imamu zaujatuhu salihah. Nanti saya ulas sekejap lagi. Okey, lagi contohnya. Tanda al-imamu fil masjid, ada tak? Ada. Al-imamu fil masjid. Okey, al-imamu fil masjid. Lepas tu al-imamu fauqal mimbari. Kemudian al-aqdu ba'dal asri. Okey, saya rasa ni je contoh ni Baik. Okey, contoh yang pertama, al-imamu adilun. Al-imamu isim ke fi'il ke haraf? Mula ayat dia. Di isim ada alif lam dan mula ayat. Jadi kalau jumpa isim mula ayat, orang Arab namakan dia mubtada ataupun subjek, dan mubtada kena baris depan. Subjek. Subjek ni subjeklah Apa-apalah benda yang kita nak cerita tentangnya. Contohnya masjid. Masjid Bukit Indah. Itu subjek. Apa dia punya predikat? Apa khabar dia? Apa cerita dia? Cantik. Cantik itu adalah khabar cerita. Dalam ayat ni, al-imamu adilun. Imam itu adalah seorang yang adil. Terjemahan untuk khabar biasanya kita tambah terjemahan adillah. Ataupun ialah. Imam itu adalah seorang yang adil. Adil. Dan salah seorang daripada tujuh golongan yang akan mendapat naungan arasy pada hari kiamat ialah imam yang adil. Cuma dalam Al-Quran, dalam hadis ataupun dalam bahasa Arab, imam ini dia ada memberi dua makna. Satu, imam yang kita faham, orang Melayu bila sebut imam je imam solat Tapi dalam bahasa Arab, imam itu bukan imam solat saja. Satu lagi imam maknanya ialah pemerintah. Jadi kalau pemerintah itu adil, maka mereka akan mendapat naungan arasy pada hari kiamat. Imam itu adalah seorang yang adil. Baik. Apa cerita tentang imam? Adil. Okey, yang kedua. Subjek dia apa? Imam juga. Mutada mula ayat dan baris depan. Apa cerita dia? Yakhtubu. Yakhtubu ni fi'il apa? Fi'il mudhari'. Jadi khabar dia ni dalam bentuk fi'il. Imam itu dia sedang berkhutbah. Imam itu dia tengah buat apa? Apa cerita dia? Dia sedang berkhutbah. Maknanya khabar yang atas ni isim ke fi'il ke haraf? Adilun ni isim ke fi'il ke haraf? Tanda dia? Tanwin. Khabar boleh dalam bentuk isim dan ada juga khabar dalam bentuk fi'il, perbuatan. Contoh yang lain, budak-budak itu bermain di padang. Budak-budak itu adalah subjek. Apa predikat dia? Bermain di padang dalam bentuk fi'il. Baik. Pekerja-pekerja itu subjek. Mereka buat apa?
sedang melakukan kerja di sebelah. Hakim melakukan kerja di sebelah itu adalah fi'il. Baik. Okey. Jadi maknanya ada khabar dalam bentuk isim, ada juga khabar dalam bentuk fi'il. Yakhtubu, dia sedang berkhutbah. Yang ini saya ada ulas panjang sedikit minggu lepas. Yakhtubu ni kalau di barisnya tersilap baca, yakhtubu jadi yakhtibu. Yakhtubu berkhutbah, kalau yakhtibu meminang. Ya. Kalau khutbah, khutbahlah cakap Melayu, tapi kalau khitbah maknanya meminang. Pinangan. Ha. Okey. Yang ketiga, al-imamu mutada' lagi, isim mula ayat. Jadi mutada' baris depan. Imam itu, apa cerita tentang imam? Zaujatuhu maknanya isterinya solihah. Imam itu isterinya solihah ataupun baik. Al-imamu mubtada'. Subjek. Apa cerita tentang imam? Solihah ke? Kalau solihah, dia akan memberi makna begini. Imam itu adalah imam laki. Laki ke perempuan? Ada tambah putih ke tak? Tak ada ya, sebab bila sebut perkataan imam ni, dia bukan macam perkataan ustaz. Kalau ustaz lelaki, kalau perempuan tambah-tambah rutbah. Jadi ustaz, ustazah. Kalau lelaki ustaz, perempuan ustazah, betul lah kan. Kalau muallim, muallimah. Itu guru. Memang ada guru lelaki dan guru perempuan. Tapi kalau imam, imamah tak ada dalam bahasa Arab. Imamah ada dalam bahasa Arab, tapi bukan maknanya imam perempuan. Bukan maknanya imam perempuan, tapi imamah dalam bahasa Arab makna lain. Ha, jadi maknanya memang tidak akan wujud dalam dalam bahasa Arab pun tak ada imam tu perempuan. Tiba-tiba datang kemudian-kemudian ni ada yang perempuan jadi imam. Ha, Aminah Wadud, itu antara propornya. Yelah, tapi itu dia perempuan dengan perempuan lah. Dan dia macam ni nak cakap. Yelah, tapi perempuan dengan perempuan je lah. Ni maksud saya ni imam-imam solat di depan ni lah. Kan Aminah Wadud tu kan belakang dia kan ada lelaki semua ada. Dia dengan pakai pun tak berapa lengkap sangat, dengan nampak ada yang tak pakai tudung dan sebagainya. Jadi golongan-golongan ni, yang golongan-golongan liberal ni, itu yang sedang cuba dibawa ke Malaysia, Sister in Islam dan sebagainya. Itu semua orang yang membaca Al-Quran dan cuba memahami Al-Quran ikut kepala sendiri. Terjemah sendiri, faham sendiri, tafsir sendiri, semua sendiri. Ikut otak sendiri. Baik. Jadi kalau kita kata imam, kalau salihah itu khabar ataupun cerita pada imam, akan memberi makna imam itu adalah seorang perempuan yang baik. Okey. Tak kena imam itu seorang imam lelaki tapi perempuan yang baik. Tak kena. Kalau kita kata khabar dia, cerita tentang imam itu adalah zaujatuhu, maknanya akan jadi macam ni. Imam itu adalah isteri dia. Oh, lagi teruk. Ha, baik. Jadi mana cerita dia? Khabar dia mana? Ya, yang saya kurung itu adalah khabar. Dan kalau kita nak detailkan, sebenarnya di dalam ini, zaujatuhu ini mubtada. Ini ayat berlapis ataupun ayat dalam ayat. Ini khabar. Baik, ini mutada, yang ini khabar. Sebenarnya ini adalah satu ayat lengkap. Kalau tak ada perkataan imam, isteri dia baik, contoh dia. Isteri dia baik. Isteri dia maknanya isteri imam itu baik. Lengkap ke tak ayat ni? Isteri imam baik. Mungkin tak? Faham? Sudah dipahami sebenarnya. Ini adalah satu ayat lengkap. Cuma kesemua ayat ini akan jadi cerita kepada imam.
Cuma orang Arab, orang Melayu, ini ayat Arab bukan ayat ayat Melayu. Orang Melayu dia cakap direct. Orang Arab ni dia cakap indirect. Orang Arab cakap imam itu isteri dia baik. Masjid itu dewannya luas. Baik, sekolah itu pelajarnya ramai. Orang Melayu cakap direct, pelajar sekolah itu ramai. Dewan masjid itu besar. Isteri ustaz itu baik. Ha, itu ayat Melayu. Orang Melayu dia terus direct. Tapi ini ayat Arab memang ada dalam bahasa Arab. Kita tak boleh nak petikai sangatlah sebab ini bukan bahasa kita, ini bahasa mereka dan ayat ini ada dalam bahasa mereka. Baik. Cuma saya pernah ulas juga minggu lepas. Ayat macam ni ada biasanya dalam perbualan bersembang secara bukan ayat dalam buku tapi ayat bersembang. Contoh dia, kalau kita bersembang pasal hal anak-anak lah, jumpa kawan-kawan dah 40 tahun, 50 tahun tak jumpa dah. Anak dah besar-besar dulu tengok kecil-kecil je, kenal ini Along Angah dan sebagainya. Jadi mulalah seksi berkenal-kenalan, bukan berkenal-kenalan lah, seksi tanya-tanya kan, tanya khabar. Maka mulalah cerita, contohnya anak yang sulung Along. Along itu isteri dia doktor. Ke kita kata isteri Along doktor? Kalau sembang, nak tahu tak Along tu isteri dia tu doktor tu. Oh, okey. Angah pula, Angah. Oh, Angah suami dia tu lah engineer. Samalah ayat dia dalam bahasa Arab. Angah suaminya engineer. Boleh? Itu ayat yang kita gunakan dalam kita bersembang. Oh. Ujian betul hari ni. Kelas yang pagi pun dah beberapa minggu dah. Kelas saya di Sungai Tua. Pagi tadi di Sungai Tua. Pun sama juga, masjid tengah buat renovation. Genang gedung. Ya, yang masjid yang tu ada minggu yang memang betul-betul dia drill kat sebelah. Yalah. Okay. Jelas eh? Jadi cerita dia mana? Bukan zaujatuhu saja, bukan salihah saja, semua sekali. Baik. Okey. Yang ketiga, yang keempat. Al-imamu fil masjid. Imam itu apa ceritanya? Kalau kita nak terjemahkan khabar ni, kadang-kadang kita boleh terjemah adalah ataupun ialah. Kalau tak sesuai tak payahlah. Kalau kat sini nak letak adalah ke tak payah. Imam itu adalah dia sedang berkhutbah. Sesuai ke tak? Ha, kalau tak sesuai tak payahlah tambah. Baik. Ataupun kita boleh adjust daripada adalah kita terjemah berada. Imam itu mubtada bari depan. Apa ceritanya? Fil masjid, ada dalam masjid. Fi ni haraf apa? Apa fungsi haraf jar? Membaris bawahkan. Jadi baca al-masjidi. Okey. Jadi mana khabar dia? Khabar dia fil masjid. Imam itu apa ceritanya? Dalam masjid. Contoh yang lain, pelajar itu ada kat mana? Pelajar itu ada di dalam kelas. Ibu dekat mana? Contohnya, ibu di dapur. Datuk nenek di mana? Datuk nenek di kampung. Baik, khabar dia dalam bentuk apa? Ada haraf jar. Baik. Okey. Yang kelima. Al-imamu mutadak juga. Subjek mula ayat. Fauqa ni, ini popular sebenarnya. Fi ni arauja popular. Fauqa ni maksudnya atas. Bila sebut atas, dia berkait dengan masa ke tempat? Atas. Tempat. Ya. Yeah. Yelah atas tempat eh. Okey, buka diagram warna pink A. Diagram warna pink A. Cuba cari tajuk zaraf. Jumpa tak zaraf? Jumpa? Zaraf ni maksudnya ruang ataupun arah.
Zaraf ada dua. Satu zaraf zaman. Satu lagi zaraf makan. Zaraf zaman ni maksudnya masa. Makan tempat. Okey, bila sebut fauqa ni masa ke tempat? Atas tempat. Ha, jadi yang ini dipanggil zaraf makan. Baik, imam itu apa ceritanya? Imam berada atas mimbar. Baik, apa cerita tentang imam? Ada atas mimbar. Baik. Contoh yang lain. Jadi khobar dia mana? Khobar dia gabung dua perkataan. Fauqa dengan al-mimbar. Kita bukan kata khobar dia fauqa saja, bukan mimbar saja, tapi semua sekali. Baik. Contohnya lah kalau rumah yang ada dua tingkat ni. Orang yang ada rumah dua tingkat, contoh tanya anak dia yang sulung. Alung lah. Alung ada kat mana? Alung ada dekat atas. Baik. Maka atas itu adalah khobar dalam bentuk zaraf makan. Baik. Kereta ada dekat mana? Kereta ada depan rumah. Tempat kan? Depan. Maka khobar dia dalam bentuk isim zaraf makan. Kenduri dekat mana? Dewan tempat kenduri dekat mana? Dewan tempat diadakan kenduri ada di hujung jalan. Hujung itu adalah tempat. Baik. Okey. Yang terakhir, al-aqdu ba'dal asri. Nanti saya akan ulas apa dia punya bentuk dia. Apa nama dia sekejap lagi. Baik, al-aqdu ni apa makna al-aqdu? Akad. Biasanya orang Melayu bila sebut akad ni yang faham apa? Akad ni sebenarnya kalau dalam mazhab Syafi'i, akad ni ialah lafaz menerima menerima dan memberi. Akad tu ialah dia perjanjian ataupun jual beli. Kalau dalam pembelian, jual belilah. Kalau dalam nikah tu apa? Terimalah ijab kabul tu lah. Orang Melayu sebut ijab kabul. Baik. Biasanya buat akad bila? Saya buat contoh, akad diadakan selepas asar. Bila sebut ba'da ni selepas berkait dengan masa ke tempat? Zaman. Ni adalah zaraf zaman. Jadi apa yang kita nak cerita tentang akad? Akad itu selepas. Kena tambahlah terjemahan di tengah ni yang sesuai apa ya? Adalah. Akad itu adalah selepas asar ataupun diadakan ataupun dijalankan. Akad itu diadakan selepas waktu asar. Mana khabar dia? Ba'dal asri. Contoh yang lain, peperiksaan. Bila diadakan peperiksaan UPSR? Ya, peperiksaan UPSR diadakan hari ini ataupun hari Isnin. Jadi khabar dia dalam bentuk apa? Masa, zaraf zaman. Baik. Okey. Nanti saya akan ulas semula. Kita rehat dulu. Nanti sekejap lagi saya akan ulas semula. Dan saya akan jelaskan apa dia punya namanya dan formula yang ada kaitan. InsyaAllah. Baik. Formula nombor 19 itu membincangkan tentang apa? Tentang bentuk-bentuk khobar. Khobar boleh dalam bentuk apa? Yang pertama? Isim marfu. Marfu tu maksudnya baris depan. Jumpa tak? Diagram warna biru. Formula nombor 19. Khabar boleh dalam bentuk isim. Isim yang baris depan. Ni isim ke fi'il ke haraf? Baris apa? Baris depan. Ha, maka adilun ini dipanggil khabar isim marfu dalam bahasa Arab. Istilahnya . Baik, kalau nak tengok dalam buku, contoh dia. Tengok nombor satu.
Muka surat 127. 127. Ayat yang pertama, wallahu sami'un alim. Mana mutada? Allahu. Mana khabar? Sami'un. Khabar satu. Alimun. Khabar yang kedua. Baik. Jadi, ini khabar dalam bentuk apa nama dia? Dalam bahasa Arab, isim marfu. Khabar dalam bentuk isim yang berbaris depan. Yang ini yang paling banyak dalam Al-Quran. Khabar yang pertama ni. Okey, sambung diagram warna biru. Khabar boleh juga, yang pertama khabar boleh dalam bentuk isim marfu ataupun jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ni maksudnya apa? Jumlah ni maksudnya ayat. Fi'liyah ini yang dimulakan dengan fi'il. Itu maksud fi'liyah. Jumlah tu maksudnya ayat. Fi'liyah maksudnya yang dimulakan dengan fi'il. Jumlah ayat. Fi'liyah yang dimulakan dengan fi'il. Dalam bahasa Melayu, kita menggunakan perkataan ayat. Tapi dalam bahasa Arab, orang Arab sebut jumlah. Dalam bahasa Arab ada juga perkataan ayat. Cuma perkataan ayat dalam bahasa Arab tak sama dengan yang kita faham ayat dalam bahasa Melayu. Baik. Kalau dalam bahasa Arab ada sebut perkataan ayat, biasanya dia merujuk kepada apa? Ayat Al-Quran. Okey, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, ayat Al-Quran ini sempurna ke tidak? Setiap satu ayat itu sempurna ke tidak makna dia? Bila baca satu ayat, ada tanda berhenti, lepas tu ada tanda nombor di ujung. Sempurna ke tak? Satu ayat. Tak semestinya. Baik. Contoh dia, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Lengkap tak ayat ni? Allah Maha Esa. Faham tak? Nak tahu faham ke tak? Nak tahu lengkap ke tak? Kalau berhenti, faham. Allah Maha Esa. Faham ke tak? Allah adalah Maha Esa. Allah tunggal Maha Esa. Faham ke tidak? Tak faham? Tak faham? Fahamlah kan ayat yang ni, itu adalah satu ayat lengkap. Allahu Samad, Allah adalah tempat bergantung. Faham ke tak? Itu satu ayat lengkap. Tapi itu dalam Qul huwallahu ahad lengkap. Allahu Samad dah lengkap ayat dia. Tapi ada juga ayat Al-Quran. Contohnya kita baca fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang solat. Lengkap ke tak ayat ni? Dia adalah satu ayat Al-Quran, tapi kita tak boleh panggil dia jumlah dalam bahasa sebab belum sempurna makna dia. Orang solat macam mana yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai di dalam solahnya, barulah dia itu dianggap sebagai celaka. Nanti kan ada orang baca tafsir sendiri. Oh, Allah kata celakalah orang solat. Tak payah solat. Yang itulah antara memahami Al-Quran ikut kepala otak sendiri. Ayatnya sesat. Okey. Jadi kalau nak senang faham jumlah fi'liyah ni, kalau kita tak faham ni Ustaz, ayat yang dimulakan dengan fi'l, kita kena tengok daripada sini. Sebab sekarang ni kita membincangkan khabar, bukan tengok daripada awal. Kalau tengok daripada awal, imam ni isim ke fi'l ke haraf? Isim lah, jangan tengok daripada awal. Kita tengok dekat khobar. Khobar dia dalam bentuk isim ke fi'il? Jadi kalau senang cerita, kalau khobar dalam bentuk fi'il, nama ni dalam bahasa Arab jumlah fi'liyah.
Ya, tengok dalam buku kita. Tengok ayat yang ketiga. Tadi saya baru sebut satu ayat ni. Yang kedua tu khabar dalam bentuk apa? Cuba tengok muka surat 127. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Mana khabar dia? Qadirun. Jadi khabar itu dipanggil khabar apa? Khabar isim marfu. Yang pertama Okey, dua ayat tu dah. Kemudian ayat yang ketiga. Wal malaikatu yusabbihun. Dan para malaikat itu mereka bertasbih. Bertasbih ni perbuatan ke ataupun isim? Fe'el. Fe'el lah. Jadi khabar dia dalam bahasa Arab nama dia apa? Jumlah fi'liyah nama dia. Baik, kalau khabar dalam bentuk fi'el, orang Arab panggil jumlah fi'liyah. Baik. Okey. Yang ketiga. Khabar juga boleh dalam bentuk yang ketiga. Jumlah. Ismiyah. Jumlah ni sama macam tadi ayat. Ismiyah ni maksudnya apa? Yang dimulakan dengan isim ni. Zaujah ni maksudnya isteri. Isteri ni fi'il ke? Perbuatan ke? Isteri ni ialah nouns lah, kata nama. Dia bukan perbuatan. Perbuatan macam melompat, berjalan, berlari dan sebagainya. Baik. Jadi ayat yang panjang ni, zaujah ni adalah khabar dia. Khabar dia dalam bentuk satu ayat ni. Baik. Dan dia ni isim ke fi'il? Isim. Maka kita panggil dia apa? Jumlah ismiyah. Cuma dalam penggunaan yang ini yang paling sikit. Kalau tak faham lagi untuk hari ini, tak apa. Biarkan. Yang paling banyak yang mana? Yang atas. Yang kedua ni banyak juga. Yang ini paling sikit digunakan dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab. Baik, yang terakhir, khabar boleh dalam bentuk yang keempat. Yang ni untuk yang ni. Yang ni sini. Ini ni. Baik. Okey, yang terakhir khabar dalam boleh dalam bentuk syibih. Ini yang keempat. Syibih jumlah. Saya tak dapat nak terjemah syibih jumlah. Yang ni saya padam ujung ni. Ya. Yang tiga tadi ayat yang digunakan dengan isim. Jumlah isminya. Mana daripada awak tinggi. Bukan yang ni. Yang ni yang tinggi. Ya. Isteri. Ya. Aha. Okey, memanglah dia jadi mutadak, tapi dia ni isim ke fi'il ke haraf? Isim. Bila sebut isteri ni, kalau bahasa Melayu lah, kita guna bahasa Melayu lah, isteri ataupun isteri suami, pasangan. Ya? Isteri ke pasangan, isteri. Zaujah kalau ada ta, isteri. Kalau tak ada ta, zauj pasangan. Baik. Bila sebut isteri, suami, ayah, mak, ini dia termasuk dalam apa? Isim ke, kata nama ke, perbuatan? Yalah, kata nama kan? Okey, jadi maknanya ini isim. Kata nama dalam bahasa Arab, isim. Jadi nama dia apa? Jumlah ismiyah. Mengenali sama dia isim ke apa dia. Mungkin ke depan lah, barisan depan. Kan bila kata mutadak, mutadak baris apa? Asal mutadak baris depan. Khabar pun baris
depan. Sebenarnya ini asal, ini adalah, saya dah sebut tadi, ini adalah mutadak. Zaujatu ni baris depan sebab dia mutadak. Dan salihah ini pun adalah khobar. Khobar baris dia. Sebenarnya ini satu ayat lengkap. Kalau kita tengok yang ni saja, isteri dia baik, suami dia pandai dan sebagainya lah. Ini satu ayat lengkap. Dan isterinya baik ini adalah cerita kepada siapa? Imam itu. Kalau dalam bahasa Melayu kita nak terjemah, kena letak koma. Imam itu, isteri dia baik. Cuma saya dah sebut ini ayat Arab, bukan ayat Melayu. Orang Melayu cakap terus isteri imam baik. Dia tidak ayat macam ni, tapi ini ayat Arab. Dan kita, sebab sekarang ni kita membincangkan formula nombor 19 ni, F19 ini membincangkan apa dia? Bentuk-bentuk khobar. Yang pertama, khobar dalam bentuk isim yang berbaris depan. Maknanya kena fokus yang yang ni kita tutup lah. Kita fokus dekat yang belakang. Dia isim dan baris depan. Ini namanya isim marfu'. Yang ni khobar dalam bentuk fi'il, maka namanya jumlah fi'liyah. Dan yang ini khobar dia mula dengan i, isim, maka orang Arab panggil apa? Jumlah ismiyah. Ataupun mudah cerita, kalau khobar dia dalam bentuk mutadak khobar pula, dia ayat dua lapis. Ni ayat kecil, ayat besar. Khobar dalam bentuk mutadak khobar ini, maka ini dipanggil dalam bahasa Arab jumlah ismiyah. Istilah saja sahaja. Ini istilah saja ya, tuan-tuan puan-puan. Kalau rasa macam tak boleh nak faham lagi yang ni, tak apa. Sebab yang ini paling tak banyak digunakan. Soalnya ya. Yang tu lihat pada itu saja boleh tak kita kata itu isim marfu? Sebab sama nampak yang dalam. Oh, yang dalam tak boleh. Dia yang isim marfu ni dia satu je. Seketul. Ha, cerita dia siapa? Adilun tu. Apa cerita tengah imam tu? Baik. Bukan baik, adil. Kalau yang ni, adakah khabar dia zaujah saja? Kan tadi saya dah tanya. Adakah khabar dia salihah saja? Tak, khabar dia menggabungkan keseluruhan perkataan. Kalau dipecah dua kan, pada ahli imam tak ada. Kata zaujah tahun salihah tu, bolehkah panggil isim marfu? Oh, kalau nak kata salihah saja, salihah ini adalah khabar isim marfu. Kalau salihah saja, dia adalah khabar kepada zaujah dan dia tu namanya khabar isim marfu untuk zaujah. Tapi dia semua sekali akan jadi khobar jumlah ismiyah untuk imam. Ismiyah isim maknanya mula pada imam tu lah, mana alif lam kan. Yang zaujah tu bukan isim. Macam mana? Zaujah tu isim. Dia kata mula ayat. Kan dia keliru zaujah tu isim ke? Macam mana tahu zaujah tu isim? Macam saya dah kata tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut khobar, ini pembahagian khobar, kita kena tengok daripada sini khobar. Jangan tengok daripada imam. Jadi yang dimasukkan ayat yang dimulakan dengan isim, ayat yang kecil yang saya kurung ni, bukan daripada imam. Lepas tu zaujah ni, zaujah ni isim ke fi'il ke haraf? Kan tadi saya dah tanya, dalam bahasa Melayu kan, kalau kita sebut abah, ayah, isteri, anak, ini dia dalam bahasa, kalau nak senang bahasa Arab dia ada tiga je, isim, fi'il, haraf. Haraf ni yang kata sendi ni, macam di, pada, dekat. Mereka belajar kelas, apa yang tertinggal? Dalam. Dalam itu kata sendiri. Jadi yang ni nombor tiga. Dia biasanya yang akan bercanggah dua je lah. Isim, fi'il. Kata nama, perbuatan. Bila sebut isteri ni perbuatan ke? Jadi dia bukan, maknanya dia adalah isim. Maka sebab itulah kita kata ayat dimulakan dengan isim dan namanya jumlah ismiyah. Baik. Kalau tak jelas lagi tak apa. Yang ni biarkan sebab memang tak banyak pun kegunaan dia. Kalau dalam buku, saya tak pastilah ada ke tak contoh dia.
Dalam buku ada, tapi saya tak nak bincangkanlah sebab contoh dia susah. Biarkan. Okey, yang keempat, nama dia Syibih Jumlah. Baik, okey, mungkin yang tadi tu menjadi pertanyaan tu sebab yang ni ada alif lam. Yang ni ada alif lam ke tak? Tak ada. Ya, isim sepatutnya ada apa di pangkal? Kalau tak ada alif lam, kena ada apa di hujung? Tanwin. Ni ada alif lam? Ada tanwin. Kenapa tak ada alif lam dan tanwin? Dia nak bersandar yang ini jadi mudhafun ilaih. Ha. Jadi kenapa dia tak ada alif lam? Sebab dia nak bersandar dekat dhamir ni. Baik. Ya, dia tak ada alif lam tu sebab dia mudhaf. Okey. Yang keempat, ini khabar dalam bentuk syibih jumlah ni. Syibih jumlah ni saya susah nak terjemahkan dalam bahasa Melayu. Yang senangnya ialah bila sebut khabar syibih jumlah ni, khabar dalam bentuk apa? Yang pertama, haraf. Kalau khabar dia dalam bentuk haraf jar macam ni. Yang kedua, isim zaraf. Isim zaraf. Bila sebut isim zaraf ada berapa? Satu zaraf makan. Satu lagi zaraf zaman. Maknanya kalau khabar dia dalam bentuk haraf jar ataupun dalam bentuk zaraf zaman ataupun makan, maka orang Arab panggil nama khabar ini ialah khabar syibih jumlah. Nama dia. Ya, tiga-tiga ni namanya syibih jumlah. Boleh tengok. Cuba tengok dalam buku. Ya, 133. Tapi contoh ayat Al-Quran ni dia agak advance. Baik. Saya bantu 133 ayat yang atas. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ala. Ala maksudnya ingatlah. Kat bawah tu terjemahan. Ala ingatlah ataupun jaga-jaga. La'nat. La'natullah. La'nat Allah. Itu adalah subjek dia, mubtada'. La'nat tu adalah mubtada'. Mubtada' berarti apa? Bari depan laknat itu mutadak. Bari depan. Kenapa tak ada alif lam ni sama macam yang ni yang bawah tu? Dia jadi mudhaf Perkataan laknat tu mudhaf, perkataan Allah jadi mudhafun ilai. Ni. Ala la'natullahi. Perkataan laknat ini bawah dia ada tanda rai maknanya ini bahasa Melayu lah. Orang Melayu guna laknat juga laknat. Baik, ini mutadak. Mutadak baris apa? Baris de? Depan. Kemudian mutadak, isim. Isim sepatutnya ada apa di pangkal? Kalau tak ada alif lam, kena letak apa di hujung? Tanwin. Kalau tak ada alif lam dan tanwin, maknanya dia nak bersandar. Mudhaf buang alif lam, buang tanwin. Dan perkataan Allah jadi mudhafun ilai. Laknat Allah ni, apa nak cerita tentang laknat Allah? Laknatullah. Mana khabar dia? Alaz zalimin. Zalimi. Laknat Allah tu untuk siapa? Laknat Allah ke atas orang-orang zalim. Ala ni isim ke fa'il ke haraf? Isim ke fa'il ke haraf? Haraf. Isim. Haraf apa? Ya ke? Buka diagram warna hijau A, ulang kaji haraf jar. Ya, tak apa, dah jumpa, tak apa. Kita ulang sekali lalu. Haraf jar. Yang pertama apa? Dua. Ya, okey. Tiga.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau khobar dalam bentuk haraf jar, orang Arab panggil nama dia apa? Syibih jumlah. Laknat Allah tu untuk siapa? Ke atas orang-orang zalim. Boleh? Okey, jadi mana khabar dia? Khabar dia kena buat kurungan ni lah. Daripada ala zalimin, kemudian nama dia apa? Syibih jumlah. Baik. Okey, ayat yang kedua, yang berikutnya. Mubtada dia ialah ilmuha. Ayat ni mula daripada ilmuha. Yang sebelum-sebelum tu saya tak nak ulas. Kul tu fi'il. Innama tu ada nama dia, tapi nantilah. Belum sesuai lagi untuk drama puan hari ini. Ilmuha, tengok terjemah. Ilmuha, pengetahuan tentang hari kiamat itu. Innama sesungguhnya. Innama, kalau tengok bawah tu terjemahnya, innama sesungguhnya. Ilmuha, pengetahuan tentang hari kiamat itu. Jadi ilmu tu isim ke fi'il ke haraf? Ilmu. Isim. Isim sepatutnya ada apa di pangkal? Ada tanda, kalau tak ada alif lam? Kenapa tak ada alif lam dan tanwin? Mudhaf. Baik, okey. Jadi perkataan ilmu baris apa? Baris ilmu, ilmu. Baris depan sebab dia adalah mubtada. Saya tak dapat nak tulis. Jadi ilmu sama, dia punya perbincangannya macam ni. Ilmu, mubtada, baris depan, kemudian dia mudhaf. Mana khabar dia? Indallah. Dalam kurungan, inda tu isim ke fi'il ke haraf? Inda maknanya di sisi. Inda ni isim ke fi'il ke haraf? Haraf. Di sisi. Dia berkait dengan masa ke tempat? Di sisi. Ya, sisi. Makan. Cubalah yang berkait. Dia maknanya di isim zarab. Zarab makan ke zarab zaman? Makan lah. Cuba cari diagram warna pink A. Cuba cari. Buka ada yang warna pink A, isim zarf makan, tengok ada tak indah, ada? Ada ya, nombor dua daripada bawah. Jumpa? Indah? Jumpa eh? Okey. Jadi, khabar dia dalam bentuk apa? Zarf makan. Ya, dia adalah isim dan dalam bentuk zarf apa? Zarf makan. Maka orang Arab namakan dia apa? Syibih jumlah. Ni. Faqal mimbar ni syibih jumlah dalam buku Indallah, itu adalah khabar dia. Boleh? Okey, kalau tengok khabar ada, kalau kita jumpa dalam khabar itu dia adalah haraf jar ataupun isim zarf, sama ada zarf makan ataupun zarf zaman, maka orang Arab menggelar nama khabar itu sebagai khabar syibih jumlah. Pengetahuan tentangnya, iaitu tentang hari kiamat itu, ada dekat siapa? Siapa yang ada ilmu tentang hari kiamat? Siapa? Hanyalah di sisi Allah. Indallah. Maka indallah itu adalah khabar. Jelas? Okay, ada soalan? Tajuk mutadak khobar ni tajuk yang agak ya. Tapi selepas-selepas ni tajuknya dah ada satu lagi tajuk. Tajuk fi'il lebih ringkas sedikitlah daripada tajuk khobar. Syibih jumlah ni mesti salah satu daripada tiga ni lah. Kalau khabar dia haraf jar, nama dia syibih jumlah. Kalau zaraf makan ataupun zaraf zaman, maka nama dia pun syibih jumlah.
Ya tak, dia tak sebut jumlah syibi tak. Itu adalah sebab dia, saya pun tak dapat nak ceritalah untuk. Tak, saya buat nota ni supaya tuan-tuan dan puan senang faham. Maknanya bila sebut syibi jumlah je, apa dia? Khobar dalam bentuk haraja ataupun isim zaraf. Kita jangan fikir di isim ke, sebab ni fauqa ni isim juga. Isim zaraf. Ba'da pun isim zaraf juga. Tapi kita tak boleh kata dia, walaupun ada isim kat sini, mula dengan isim, tapi kita tak boleh kata dia jumlah ismiah. Baik, kalau tak faham tak apa, biarkan. Tapi sebab ada dalam buku kita, dan sayangnya contoh-contoh yang disebut dalam buku ni semua contoh yang agak, ya, agak tinggi ayat Al-Quran. Contoh ayat Al-Quran untuk khabar yang ada dalam buku ni agak sedikit tinggi. Jadi saya tak dapat nak bincangkan keseluruhannya. Baik. Cuma yang paling banyak dalam Al-Quran yang mana? Yang pertama, khabar dalam bentuk isim yang bari depan. Ya, isim marfu. Kemudian dalam bentuk fi'il, itu pun banyak. Yang lain-lain tu tak berapa banyak. Okey. Empat. Syibih ni menyerupai. Syibih ni maksudnya menyerupai. Jumlah tu ayat. Syibih jumlah menyerupai ayat. Boleh faham? Baik. Muka ayat menyerupai. Dia macam ayat. Bahasa Melayu dia macam ayat tapi bukan ayat. Okey, saya cuba explain lah. Kalau dapat tak apa, kalau tak dapat pun tak apa. Baik. Bila sebut dia berkhutbah, lengkap ke tak ayat ni? Dia buat apa? Dia berkhutbah. Lengkap ke tak? Sempurna. Ini ayat satu, ini satu ayat yang sempurna. Bila sebut dia berkhutbah, dia buat apa? Dia berkhutbah. Dia memasak, dia bekerja, dia tengah drill dan sebagainya. Dia mengajar. Ia adalah ayat yang lengkap. Jadi ayat dalam bahasa Arab kalau sempurna, kalau fi'il nama dia jumlah fi'liyah, kalau isim nama dia jumlah ismiyah. Itu lengkap, sempurna. Makna yakhtubu tu dah sempurna, makna zaujatuhu pun dah, zaujatuhu salihah pun dah sempurna. Yang saya dah letak dalam kurungan, ini sempurna ataupun tidak makna dia. Apa makna fil masjid? Dalam masjid. Faham? Faham? Tak lengkap ni. Ya, memanglah. Kalau daripada awal, ialah ayat tu jadi sempurna. Sekarang ni saya membincangkan yang ni. Dalam masjid, atas mimbar, selepas asar, ayat itu tergantung. Dia nampak ada dua berapa patah perkataan ni semua? Ni dua, ini pun dua, ini pun dua. Ini ada berapa patah perkataan? Kalau daripada awal, ada berapa patah perkataan? Lengkap ke tak ayat ni? Lengkap. Ya, nampak bila tengok dua patah perkataan, kat sini dah jadi ayat lengkap. Yang ini berapa patah perkataan? Dua. Lengkap ke tak? Tak lengkap. Yang ini pun dua? Tak lengkap juga. Yang ini pun dua? Tak lengkap. Jadi sebab itulah orang Arab namakan dia macam ayat, tapi dia bukan ayat lengkap. Maka nama dia syibih jumlah. Kalau nak lebih senang pak, nak lebih senang ingat, syibih jumlah ni kalau dalam bentuk khobar ni dalam bentuk haraf jah, zaraf zaman ataupun zaraf makan, itulah dia syibih jumlah. Nampak macam ayat tapi dia bukan satu ayat lengkap. Walaupun ada dua patah perkataan. Syibih ni maksudnya serupa, menyerupai. Okey.
Ada soalan? Ada beberapa lagi sambungan daripada tajuk ini. Kita ada 15 minit lagi. Sama ada kita nak cerita minggu ni ataupun minggu depan. Ada sedikit lagi baki daripada tajuk Mutadak Khobah. Baik, sambung terus. Okey. Ringkas sahaja, tapi saya nak kena padam dulu ni. Boleh? Bila kita baca Al-Quran, bila kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian? Alhamdulillah. Apa makna Alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Baik. Dah? Dah eh? Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah isim ke fa'il ke haraf? Sebab ada alif lam. Isim mula ayat akan jadi apa? Mub. Isim mula ayat akan jadi mub. Mubtada'. Mubtada' baris apa? Baris depan. Bila jumpa mubtada' cari apa? Khabar. Lillah ni ada berapa perkataan? Dua. Tolong keluarkan. Yang pertama apa? Li. Yang kedua perkataan Allah. Ini asalnya. Eh? Perkataan lillah ni asalnya macam ni. Li ni isim ke fa'il ke haraf? Haraf apa? Popular ni. Haraf. Ja. Apa fungsi haraf ja? Baik. Jadi perkataan lillah ini khobar. Kalau khobar dalam bentuk haraf ja, nama dia apa? Shibih. Jumlah. Segala pujian itu adalah terjemahan untuk khabar. Adalah bagi Allah. Ni khabar. Baik. Alhamdulillah segala pujian itu adalah bagi Allah. Ini tulisan asalnya kalau kita pecahkan eh. Baik. Okey, ini kita biasa dengar. Alhamdulillah. Tapi pernah tak dengar lillahilham? Pernah dengar lillahilham? Bila? Ya Allahu Akbar. Walillahilham. Ah, jangan raya lagi. Nampak lagi raya. Baik. Allahu Akbar. Walillahilham. Baik. Mana mutada', mana khobar? Mutada' ni hujung. Mutada' ni hujung. Alhamdulillah. Alhamdulillah mutada'. Mutada' baris? Ya. Baik, sebenarnya alhamdulillah tetap mubtada'. Ni maknanya disilangkan saja ayat ni. Alhamdulillah mubtada'. Lillah ini haraf ja dengan perkataan Allah ni khabar. Khabar syibih jumlah. Ya, terima kasih. Cuma bila mubtada'nya duduk di belakang, orang Arab sebut nama dia mubtada' muakhir. Muakhir. Akhir tu Melayu. Orang Arab sebut muakhir. Ya. Bila khabarnya letakkan di depan, orang Arab sebut khabar muqaddam. Muqaddam ni maksudnya didahulukan. Pernah dengar perkataan muqaddam? Ya, mengaji muqaddam tu apa kandungan dia?
lah ngaji mula-mula. Apa dalam dia ada alif bata. Lepas tu bila jumpa surah-surah tu, surah-surah dalam Al-Quran, surah-surah yang mana? Juzuk amal, juzuk 30 dalam dalam qadam tu juzuk 30. Yep. Memang kat depan tu ada alif bata dan sebagainya, AUI dan AIU. Orang Arab dia bukan AIU eh. Orang Arab dia ngeja a kita a i u babi bu tati tu. Orang Arab dia a u i babu bi tatuti. Dia sebut lain. Tapi sama, ada tiga juga. Baik. Okey. Bila belajar mukaddam, mukaddam ni memanglah di awal dia ada alif bata dan sebagainya. Tapi bila masuk surah-surah di belakang tu ialah surah-surah yang ada dalam juzuk 30. Juzuk ammah. Baik. Juzuk amal ni juzuk yang ke-30. Bila kita nak belajar Al-Quran, kita belajar bila belajar Al-Quran, bila dah boleh membaca, mengeja, kita terus masuk Al-Baqarah ke? Tapi kita belajar, ialah Alif Lam ke? Terus masuk Alif Lam? Habis belajar surah? Muqaddam tu lah. Dari segi kedudukan, muqaddam itu adalah juzuk yang ke-30. Kat depan ke kat belakang? Tapi bila belajar, kita belajar dulu. Jadi didahulukan pelajarannya, maka sebab itulah namanya muqaddam. Khabar duduk depan ke belakang? Ni, ni khabar ni tengok ni. Khabar duduk depan ke kat belakang? Belakang. Tapi bila khabar dikedepankan, maka sebab itulah nama dia khabar muqaddam. Yang ni ada dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab. Maknanya asalnya mutadak duduk depan tapi diletakkan di belakang, namanya mutadak muakhar. Asalnya khabar duduk di belakang kemudian diletakkan di depan, maka namanya khabar muqaddam. Dari segi makna, segala puji bagi Allah. Bagi Allah segala puji. Cuma bila diterbalikkan ini, tuan-tuan dan puan-puan kena tambah terjemahan. Hanya. Hanya. Hanya bagi Allah segala pujian itu. Baik. Saya bagi satu contoh dalam Al-Fatihah. Kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna Iyyaka na'budu? Iyyaka hanya engkau. Na'budu kami sembah. Baik. Ayat Melayu, engkau kami sembah ataupun kami menyembah engkau? Hanya engkau yang kami sembah. Ya, bukan engkau kami sembah. Eh, kami menyembah engkau, bukan? Ayat yang betul dalam bahasa Melayu. Kami menyembah engkau ke engkau kami sembah? Kami dulu ke engkau dulu? Engkau dulu. Engkau dulu. Okey, saya tukar ayat lain. Saya tukar ayat lain yang bahasa Melayu. Baik. Contoh dia apa? Kami melihat engkau ke engkau kami lihat? Kami dulu, kami melihat engkau. Kami apa selain daripada melihat? Kami menolong engkau ke engkau kami tolong? Kami menolong engkau, sepatutnya dalam ayat Melayu kami dulu baru engkau. Maknanya ayat Melayu kami menyembah engkau asalnya. Tapi kita dah biasa dengar hanya engkau kami sembah, hanya engkau yang kami sembah, memang kita cakap macam tu. Tapi sepatutnya engkau itu di belakang, kami di awal. Tapi bila engkau diletakkan di awal, asal ayat dia kami menyembah engkau. Tapi bila engkau ditambah ataupun diletakkan di awal, maka sebab itu kita tambah terjemahan hanya engkau. Samalah dengan Alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah segala puji bagi Allah, tapi bila diterbalikkan kena tambah apa? Hanya. Yang mana kuat? Yang lebih, yang mana yang lebih tegas ayatnya? Ada penegasan, ada penegasan ataupun penekanan dalam ayat ni yang kedua ni. Bila diterbalikkan, apa fungsi dia diterbalikkan ni? Untuk menegaskan. Hanya bagi Allah segala pujian itu. Maksudnya pujian itu hanya untuk Allah saja. Boleh?
Wallahu a'lam. Ni dalam ni lah khabar syibih. Ya, sama juga yang ni. Sebab khabar ni dalam bentuk haraf jar. Yang bawah ni pun tetap haraf jar juga. Khabar ni dalam bentuk syibih jumlah. Cuma susunannya telah diterbalikkan. Jadi nama dia apa? Muqaddam, khabar muqaddam dan mubtada' muakhar. Yang ni saya akan ulang balik insyaAllah minggu depan. Yang hujung ni. Ya, bila sebut mesti ada empat kategori. Yang ni masuk dalam kategori yang keempat lah. Cuma dia terbalik saja. Baik. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min alladhina yanzuruna al-kitaba nazratan wahidatan yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nasta'inuka ma 'allamtana fardul ilaina 'inda hajatina wa la tunsinahu ya rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.